Oke, apa kabar sobat? Tiba-tiba lampu mil pada Mio M3 tiba-tiba hidup ya dengan kode 3 kedipan pelan dan 9 kedipan cepat. Ya. Hitungnya begitu ya sobat ya, 3 pelan, 9 cepat. Nah, itu adalah kode untuk sistem error di bagian injektornya. Nah, ya, di bagian injektor. Nah, di starter ya tadi mau di starter tapi karena udah saya coba-coba terus akhirnya start akinya tekor ya. Akinya tekor, lalu saya bongkar. Saya bongkar di bagian cup di bawah tempat duduk itu ya, covernya. Saya bongkar. Yang saya dapi yang dapati nah ternyata nah ini bagian fuel pump ya, pompa bensinnya lancar, kelihatan tadi itu bensinnya keluar ya, berarti pompa nggak ada masalah ya. Kode 39 itu adalah kode untuk bagian injektor. Nah, itu adalah bagian injektornya sobat. Nah, kelihatan itu ya ada bagian kabel yang putus. Jadi gara-gara si tikus ini. Nah, itu gara-gara si tikus. Tadinya hampir saya mau bawa ke bengkel ya. Karena saya penasaran awalnya ini motor nggak ada masalah apa-apa. Kira saya coba saya buka-buka sendiri ya, saya bongkar sendiri. Nah, ini hasilnya sobat. Digrogotin tikus. Digrogotin tikus, diisengin tikus tuh kabelnya tuh. Nah, tuh. Jadi karena susah untuk membukanya, saya copotin semua cover bagian tempat duduknya ya. Nah, agar gampang disambung kembali kabelnya. Nah, ini setelah saya sambung ya, saya bagusnya di solder ya, karena saya berhubung solder nggak ada ya, saya ulir gitu aja. Nah, saya solatip ya biar nggak digigit tikus lagi dan biar aman juga dari koslet ya. Saya solatip. Tadi saya lupa jelasin ya cara bukanya itu, ini ada pengaitnya di sini sobat. Nah, saya obeng kecil sih yang ada ya, saya pakai apa adanya. Nah, di situ tinggal di pengaitnya dilepas saja, diungkit sedikit pengaitnya, lalu dicabut. Nah, untuk ini bagian selang dari fuel pumpnya ya, bagian selang dari fuel pumpnya. Ini cara bukanya begini tadi sobat. Ini cara pasangnya, tinggal dimasukin habis itu dicantolin lagi, ceklekin lagi. Cara bukanya tadi begini sobat. Nah, tinggal dicongkel pakai obeng minus ya, dicongkel pakai obeng minus sampai ketarik ke atas. Ya. Oke, sudah menyala.